아니라 네, 똑같아요. Buat mantan RKP, steril. Kebarangan ini kenapa? Takut pak. Takut. Takutnya apa sih? Perawatnya demit loh. Dahaga. Jika hati bahagia, suasana tetap ceria. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Bisa menjadi surga dunia untuk kita semua. Mangan kupat nang pinggir segara. Menawi lepat, kula nyuwun ngapura. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sama keluargamu. Ini saya bacakan 58 menit yang lalu seseorang menyampaikan. Saya cuma mau bilang, Pak Bu, aku kemecer pengen dang rabi. Oh ini jomblo. Ini jangan-jangan genre ini. Ojo cepet-cepet rabi, ya. Jangan kawin terlalu. Pinter tak? Ya. Ada juga yang bilang begini, walaupun keluargaku sudah tidak lengkap, tapi bagiku mereka adalah sosok malaikat dalam kehidupanku. Ini menyedihkan, terharu, tapi luar biasa. Anak-anak PAUD yang paling hafal lagunya apa? 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 Yang bareng-bareng ini bisa nyanyi apa? Biasanya diajari apa Bu? Kereta api. Kereta api. Siapa yang bisa nyanyi kereta api? Kandani yang mesti sokape. Sekarang kita semua yang anak PAUD berdiri. Ya sini sini yang PAUD berdiri sini. Oke. Perlindungan. Tadi forum anak menyampaikan apa yang mereka inginkan, bagaimana harapan-harapannya. Anak-anak kita ini tiap hari ada hantu-hantu namanya narkoba, ada hantu-hantu namanya radikalisme. Dengan sangat gampang orang bercerita untuk memasukkan pikiran-pikiran tidak benar kepada anak-anak kita. Dengan sangat gampang. Pikiran radikal teroris itu diakui oleh para mantan ex-napiter yang diceritakan langsung kepada saya. Anak-anak itu perlu kita lindungi. Oh ya, namamu siapa? Tania. Tania, oke. Kamu suka nyanyi ya? Oke, nyanyi apa? Nyanyi bujuk galak loh.